Budewan Arif Anggoro di sini dan kita balik di garasi mobil, serunya kaki mobil di garasi rumah. Nah, di video ini gue ingin ngobrol, sebenarnya gue ingin ya menginformasikan mengenai atau membahas sedikit lah mengenai PPNBM mobil yang mana di bulan Agustus ini akan berakhir, khususnya untuk CC di bawah 5.500 CC dan sedan ya, seperti contohnya Avanza, R3, Expander, Rivina dan yang lainnya. Itu kan kalau waktu kemarin kita lihat bahwa diperpanjang dari mulai Juni, Juli, Agustus. Nah, ini adalah bulan terakhir di tahun 2021 di mana PPNBM itu masih 100% atau 0%. Jadi tidak ada pajak selama yang dari awal waktu itu tuh start pertama kali PPNBM di apa namanya? Diimplementasikan. Itu dari mulai April sampai dengan dan diperpanjang dari mulai April, Mei, Juni, terus Juli diperpanjang sampai Agustus. Nah, ya kan? Namun yang bikin gue unik, apakah setelah Agustus akan diperpanjang atau tidak? Nah, karena kalau melihat dari Capman-nya itu mengenai PPNBM itu kan setelah Agustus, dari sejak September, Oktober, November, Desember, rencananya untuk PPNBM akan dikenakan 25% untuk mobil di bawah 1.500 atau sedan ya. Tidak pada tahu. Jadi mungkin adalah yang bikin gue penasaran adalah bagaimana strategi brand-brand atau merek-merek besar atau terkenal yang ada di Indonesia untuk setelah PPNBM itu yang 100% itu berubah menjadi 22%. Nah, itu gue juga penasaran jujur. Nah, itu kalau dari 1.500 ke bawah, di bawah 1.500 atau sedan ya. Nah, untuk sekelas SUV seperti Fortuner seperti itu, kalau Pajero tuh setahu gue nggak dapat PPNBM 50% ya. Kalau Fortuner dapat setahu gue. Nah, terus setelah Agustus ini kan juga berakhir nih, habis itu start September, Oktober, November, Desember itu juga akan 25%. Nah, ya cukup menarik sih ini. Apakah setelah 25% diberlakukan sejak September, apakah brand-brand itu akan menaikkan price list lagi atau meningkatkan diskon lagi? Ya itu yang masih kita tunggu. Karena gue jujur juga penasaran nih. Unik ini nih sesuatu. Situasi kondisi yang mana agak unik ya, antara PPNBM ini diberlakukan dan juga ada masih ada PPKM, jadi dua hal yang menurut gue sangat unik nih. Dan kalau kita ngomong PPNBM lagi nih di sesi video kita ini, yang tadi seperti gue bilang, apakah strategi kedepannya ketika dijalankan yang 20% atau diimplementasikan 25%, apakah brand-brand ini menaikkan harga atau menaikkan diskon atau yang whatever lah yang lainnya. Karena yang jelas ada satu brand yang terkenal yang unik ya seperti Mitsubishi Expander tuh, dia tidak selama PPNBM 0% atau 100% itu mereka tidak menurunkan price list, tapi memang diskonnya itu terpisah. Selain diskon dari dealer ya, ada diskon PPNBM dipecah. Tapi kalau ada brand yang lainnya seperti Toyota, Suzuki itu, setahu gue yang gue tahu itu mereka langsung menurunkan di OTR. Nah, ya makanya kita lihat saja nanti gimana ketika dia mengatasikan 25% itu gimana ya strategi dealer itu ya. Yang menurut gue sangat dinanti-nanti karena gue jujur penasaran ya. Jadi ketika Juli kita ngobrol tentang Expander OTR-nya berapa, misalkan contoh Expander Ultimate price listnya di 281.900, terus PPNBM-nya berapa, terus juga ada Avanza Veloz di price list di
244 juta 150 ribu. Ini untuk ini yang OTR yang gue sebutkan, OTR Jawa Barat, khususnya ini Bandung ya, OTR Bandung ya, yang gue dapat dari source-nya dari Bandung. Terus RAS di 272.965 ribu. Jadi dan juga Mobilio di 260.500. Nah, ini adalah praktis-praktis di bulan Juli waktu itu yang gue buat video di bulan Juli lalu tentang PPN, implementasi PPNBM 100% yang nanti perpanjang waktu bulan Juni-Juli lalu. Nah, dari harga tadi yang gue sebutkan, beberapa brand dengan price list-nya dan model mobil dengan price list yang gue sebutkan, apakah nanti akan berubah ataupun diskonnya juga berubah. Mohon maaf ya, gue belum bisa atau nggak bisa infoin tentang diskon, karena kadang-kadang diskon itu di setiap sales dealer itu juga kadang beda-beda gitu yang mereka tawarkan. Misalkan diskon segini, sales yang lain segini, kadang-kadang bisa naik lagi diskonnya. Itu kalau yang PPNBM kan pasti fix ya untuk diskon PPNBM, tapi yang jelas dari sales itu bisa jadi berbeda, bisa sama, bisa jadi berbeda, seperti itu. Dan ya itu tadi yang pengen gue penasaran, apakah nanti setelah Agustus itu, setelah implementasi PPNBM 25% itu, apakah price listnya naik atau berubah atau bagaimana. Jadi sangat ditunggu-tunggu, gue penasaran juga sih. Dan diskonnya juga apakah naik atau turun. Nah itu, jadi intinya dari hal ini yang ingin gue sampaikan adalah, kalau emang tidak diperpanjang, mungkin bulan Agustus ini adalah bulan yang bulan baik ya menurut gue ya, bulan baik bagi kalian yang lagi cari mobil-mobil baru. Mungkin saatnya ini adalah saat dimana kalian membeli mobil ya, bagi yang mampu ya. Saya dari garis bawahi, bagi yang mampu dan benar-benar butuh ya, karena memang di saat ini kita masih di tengah-tengah kondisi pandemi di Agustus ini, terus juga ada PPKM. Jadi mungkin gua rasa kalau memang, kalau ini gua, pendapat gua pribadi ya, kalau memang nggak butuh butuh banget ya, mungkin untuk saving ya, apalagi kalau uang atau budget atau tabungan kalian tuh spare-nya mungkin apa namanya mepet banget. Tapi kalau yang benar-benar mampu, spare yang masih banyak, tabungan masih banyak, mungkin selain itu benar-benar butuh, atau mungkin ganti gitu ya, trade-in. Nah, kalau trade-in mungkin masih agak lebih ringan ya, dibanding yang lebih baru atau nambah gitu ya. Jadi yang jelas sih bulan Agustus ini adalah menurut gue pribadi, kalau untuk bagi orang yang mampu, adalah waktu yang cukup tepat untuk membeli mobil baru. Karena diskon PPNBM ini 100% atau 0% ini berakhir di bulan Agustus soalnya. Jadi kita nantikan setelah implementasi 25% di bulan September, Oktober, November, Desember, itu patut ditunggu. Jadi mungkin bulan Agustus ini adalah bulan yang tepat kalian beli mobil. Oke? Itu aja dari gue. Kalau kalian suka dengan channel Kerasi Mobil, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.